Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bosbi semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Tom Bos, channel yang siap membantu masalah Bosbi semuanya. Pada video kali ini, Otong mau sharing bagaimana cara membuat filter di Google Sheets. Oke, langsung aja. Nih, seperti ini ya, filter itu. Kita klik. Jadi, fungsinya itu untuk menyaring atau memfilter data ya. Data tertentu berdasarkan kriterianya. Nah, cara buatnya bagaimana? Sebenarnya gampang ya. Tinggal di sini kita ke contoh. Kita tinggal blok dulu di sini mana yang mau kita filter ya. Kemudian masuk ke data, klik data. Di sini ada create a filter. Kalian tinggal klik. Nah, dia otomatis bakal muncul ya di sini icon seperti ini. Ini fungsinya untuk memfilter data dengan kriteria tertentu. Oke. Nah, kalian bisa klik di sini ya. Oke, itu dia. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu pada video lainnya.